Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Obat Kangen Channel. Hari ini kita mau masak-masak lagi. Tuh, kita udah dijemput. Kita berangkat. OTW, bos. Halo, kita sudah sampai di lokasi mau ngambil buah apa namanya itu? Kalau di Padang putik macang namanya. Nah, ini dia buah yang mau kita ambil. Ini lagi ngambil bambu buat ngambil buahnya. Mana? Oh. Kita ambil, nanti kita langsung masak. Ini juga kita bagi-bagi nanti sama saudara-saudara yang lain. Oke, kita akan lanjut untuk masak buah ini, guys. Kita sudah sampai di lokasi buat masak-masak. Jadi ini lokasinya di perbukitan. Anggur Amerika Serikat. Tuh. Gimana lokasinya, Mas Bro? Coba lihat ke bawah, coy. Tuh, liatin. Ini Gunung Ciremai. Terus view-nya juga ada perkotaan tuh. Lagi ngapain, Pak Bos? Lagi bikin tungku. Ini anginnya cukup kencang, makanya pakai tungku. Ya, pakai tungkunya dari ini. Digali sedikit tanahnya supaya anginnya enggak kencang. Enggak mengganggu perapiannya. Dicuci dulu berasnya. Masak air biar matang. Cakep. Gak ada lagi. Tempat minum kita dari batok kelapa. Tuh, di belakang kita tuh Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Sendoknya dari apa, Mas Bro? Ini sendok kita dari bambu. Tuh. Bikin dari bambu karena kita memanfaatkan hasil alam ya. Oke, siap. Sudah kami makan kok, kalau tiba-tiba lagi nanti ya.
lah, tusi kami lah. Kita sedang makan nih, sotok-sotok kok dia makan. Saya rasa lah lomak tak mutik macam peci. Buat apaan coy? Biasa nasi kita belum ditutup coy. Tutup nasinya, coba buka lagi coy. Tuh, karena panci legend itu gak ada tutupnya. Udah matang guys. Susah lagi. Matang, matang. Kita juga menggoreng apa namanya ikan ini? Asin peda. Ikan asin peda Sunda kita ya hari ini. Kita Sunda. Sunda pisan hari ini mas. Ya, kita masakannya Sunda. Lagi apa guys? Lagi nyiapin cabai. Sambal enak nih kayaknya nih. Iya, kita bikin sambal seperti biasa. Kau temannya ini nih, waduh, seger bukan? Mantap, apalagi makannya di alam bebas kayak gini. Yes. Oh, yang namanya hutang, yang namanya masalah hilang, bos. Bangkorannya gimana? Bangkoran? Ingat apa lupa? Nggak kepikiran. Anggap aja kalau udah kayak gini tuh. Berasanya dunia ini milik kita, berasa orang kaya aja udah. Oke guys, kita nyari yang mau di sayur dulu buat temennya sambel. Nah ini sayurnya guys. Kol, kembang kol. Apa namanya di daerah kalian masing-masing ya. Ada lagi? Yang kita petik tadi kita akan bikin sayur. Kita cuci dulu biar bersih. Tuh guys. Cuci dulu. Ah, udah enggak sabar nih makan nih. Tuh, nasi udah mau mateng, terus kita lagi goreng cabai juga. Kita mau bikin sambal. Nah. Tuh. Garam. Garam, habis itu kita pakai. Terus kita kasih A1. A1 apa coba? Ini Ajinomotis. Tuh bikin sayur, tuh lihat pemandangannya tuh bro. Ini sambalnya juga udah jadi tuh. Tuh gosong nanti nih coy. Kok kacau loh coy. Apaan itu guys? Ini yang kita ambil tadi. Putik macang namanya ini. Ini orang Minang pasti tahu ini masakan ini. Tuh. Sayur daun kecewis. Wes. Oke, kita makan. Oke, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih? Kita pakai sayur yang tadi. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi bagian kita langsung. Asinnya. Mantap.
sama yang beli dari Jawa Tengah. Mantap dia. Ikannya apa loh? Alhamdulillah, guys. Kita habis makan. Toko. Perut kenyang sambil menikmati pemandangan. Waktunya kita rehat dulu.